Potensi yang masih tersembunyi di Kabupaten Gunung Kidul sebenarnya masih banyak yang belum dimaksimalkan. Salah satunya adalah potensi yang berada di padukuan Detel Wetan dan Detel Kulon, Kelurahan Dadapayu, Kapaniwon, Semanu. Untuk memaksimalkan potensi yang ada di padukuan Detel Wetan dan Detel Kulon ini, para perantau yang merantau di luar Gunung Kidul yang tergabung di organisasi PANDE mengadakan gelar pentas seni yang diselenggarakan akhir Agustus tahun 2022 yang lalu. Adapun yang digelar dalam kegiatan ini diantaranya adalah tari topeng, reog, kecuk lesung, dan ekspedisi potensi padukuan Detel Wetan dan Detel Kulon. Seni dari siang tadi ada seni kecuk lesung, ada seni toplet. Nah, malam ini kita ada pentas seni khas dusun Dedel, yaitu seni tari topeng. Namanya Sanggar Ngesti Budoyo. Anggotanipun wonten sedaya menika wonten 18. Lajeng menawi latihan menika setiap selapanan satu kali menika setiap malam Minggu Legi. Dipun wonten kelompok utawi tabungan arisan nanti pakai langsung pakai lutut. Harapanipun menika mugi-mugi lestareke budaya Jawi ketinggalanipun nenek moyang rumiyin supados mangke putra wayah mboten ngantos katalumpen utawi kesupen lajeng menika saged nguri-uri budaya Jawi Pak. Tiap selapan satu kali tiap malam Minggu Kliwon. Anggotanya 13 orang. Kan untuk ini melestarikan budaya supaya mboten hilang, nggih, mboten ilang, mboten lemas. Janipun madhepipun 1911. Jumlahipun satu RT. Kurang 18 orang. Ya biasa dari bambu kentungan. Namanya bambu kentungan. Untuk lagune pun? Oh, lagu macam-macam lagu. Ajeng latihanipun setiap dinten napa, Bapak? Setiap Minggu Legi sekaligus itu ngumpul bersama arisan dan latihan. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapaniwon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.